Api dengan cepat meludeskan seluruh isi dan ruang kelas SD 01 Pondok Bambu Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa siang. Warga sekitar berhamburan menyelamatkan murid yang sedang belajar. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api yang berhasil dilokalisir satu jam kemudian. Api disebut berasal dari ruang laboratorium diduga akibat korsleting listrik. Api udah langsung saya keluar dari ruang itu, ya mau deket ya apinya. Dia dari lab laboratorium? Dari lab, sumbernya dari lab. Ada lagi kerja, ada lagi praktek gak anak-anak di situ? Enggak ada yang praktek hari ini. Anak-anak aman ya bang? Enggak ada, ya aman alhamdulillah. Udah pada di... Jadi anak-anak semua di kelas itu, anak-anak lagi ekskul itu kita pulang keluar semua. Akibat kebakaran, 18 ruang sekolah ludes terbakar tak bisa digunakan. Kini sebanyak 499 siswa dari kelas 1 hingga kelas 6 terpaksa mengungsi. Proses belajar mengajar dipindah ke SD 07 Pondok Bambu dengan kegiatan dibagi dua, pagi dan siang hari. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.